mengintimidasi iblis. Dan yang keempat, yang terakhir, dia menyembuhkan kita dari segala penderitaan dan ikatan. Berarti berjalan bersama Kristus. Seperti apa yang disaksikan oleh Daud. Daud berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus terlepas, di dalam nama Yesus terima mujizat. Terima nama Yesus. Lepaskan segala kebodohan. Karena vertigo. Hah? Vertigo. Saya merasakan Tuhan James. Tapi saya imani, saya percaya Tuhan jangan salah. Saya tidak takut dengan sakit penyakit. Doa saya baru tentang rumah sakit. Siapa yang punya bohongan? Tuhan Yesus. Sekarang saya juga. Sama-sama dengan Yesus rasa. Ada banyak sekali yang bukan cuma sudah disembuhkan, tapi akan tetap disembuhkan.